Cahaya rembulan kian memudar, gelaplah sudah di angkasa. Namun tak seperti kisah cinta kita, kian membara dan bersinar dalam dada. Begitu banyak cobaan menghalang, tak satu pun yang mampu memisahkan kita berdua. Polisi atau ke rumah sakit terdekat atau langsung ke alamat orang tuanya. Demikian berita sekilas. Sebaiknya Pak Diki menceritakan semuanya kepada kita, apa yang sebenarnya terjadi. Bukankah istri saya sudah menceritakan semuanya kepadamu, Sinta? Jadi benar kalau Intan telah memperalat Pak Diki untuk menghasut Anton dan mengorbankan saya. Maafkan saya, Ella. Karena perbuatan saya, Anton jadi benci dengan kamu. Sekali lagi, maafkan saya, Ella. Halo, selamat malam. Bisa bicara dengan Ibu Ella? Tunggu sebentar ya. El, ada yang mau bicara sama kamu. Halo? Ibu Ella, sepertinya saya menemukan orang yang Ibu cari. Tapi saya kurang yakin benar masalahnya dia pakai kumis sama brewok. Sebaiknya Ibu datang aja ke pub deh. Apa? Anton ada di pub? Thank you.
Sepertinya dia tahu kalau kita memperhatikan dia. Tapi awasin terus dia, jangan sampai lolos. Oke. Ya. Jangan takut, dia nggak bakal kabur jauh. Kunci mobilnya aja digeletakin. Ah. Malam, Mas. Selamat malam. Orangnya mana? Tadi ada di... Duh, kok nggak ada? Sebentar, Bu, ya. Saya tanya teman saya dulu. Teman saya bilang tadi pergi ke toilet, Bu. Ya, makasih ya, Mas. Kembali. Kemana ya tuh kunyuk larinya? Heran kemana sih itu anak? Ntar bus ya. Ngapain lo? Dasar jorok. Apaan, bos? Ngapain diurusin yang begituan? Yang kita urusin yang ada duitnya. Ada apa ya, Mbak? Bisa panggilin teman saya di dalam? Sepertinya di dalam tidak ada orang lagi. Yang benar. Kalau Mbak terpercaya, coba saja lihat sendiri. Ada di toilet. Ya udah deh, nanti kalau Mas ini ketemu lagi sama Anton, tolong kasih tahu saya di rumah ya. Ya, Bu. Udah tahu kan teleponnya? Tahu, Bu. Iya, makasih banyak ya. Nggak salah warnanya itu dia mobilnya. Hah? Ayo kita cabut.
Nah, udah balik. Loh, kenapa kita mesti balik? Uang sudah di depan mata. Gampang. Besok aja kita bawa orang tuanya kemari. Oke deh. Yan, hotel ini akan kita jadikan monumen abadi untuk persahabatan kita. Ya. Kita harus berikrar. Siapapun yang beruntung di antara kita yang diberi umur panjang, harus mempertahankan hotel ini jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Aku dan ibunya Intan telah sepakat untuk menjodohkan Intan dengan Anton. Hasyim, Hasyim. Sayang nasibmu dalam berumah tangga. Tidak selanggeng kiprahmu dalam berusaha. Dua kali kamu ditinggalkan mati oleh istri. Sebelum sempat berlama-lama hidup bersama dengan mereka. Intan, apa benar berita di koran ini? Lalu bagaimana pertunanganmu dengan anak saya? Sorry Om, terus terang saja saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apalagi kita semua tahu bahwa dia tidak mempunyai harapan untuk hidup lama lagi. Apa? Setiap Intan punya harapan, terkecuali kalau dia sudah mati. Maafin Ella ya, Ella nggak sempet taruh pakaian kotor ini di belakang. Nggak apa-apa, ibu tahu semalam pasti kamu kecapean ya. Kamu mau ke kantor nggak sih pagi ini? Kalau nggak biar ibu yang minta izin sama Pak Diki. Kayaknya nggak deh bu. Ella mau ambil shift malam aja. Oh ya bu, biar Ella aja dia yang telepon Pak Diki, ya. Halo. Ada apa, Gun? Ada seorang mengatakan dia mengetahui dan mau menunjukkan di mana tempat persembunyian Anton. Di mana? Di Putri Duyung Cottage, Pak. Kalau begitu kamu langsung saja ke sana. Saya akan menyusul. Ya. Maaf, Pak. Tadi pagi-pagi sekali tamunya sudah pergi. Dan kelihatannya mereka sangat tergesa-gesa. Tapi seluruh biaya administrasinya sudah diselesaikan. Terima kasih ya. Mari. Jangan menunggu keluar pagi. Jam berapa saja kamu boleh hubungi saya. Ini nomor teleponnya.
kita tidak boleh putus asa. Ya. Oke? Okay? Iya, Pak. Jangan lupa rombongan seminar penutupan dibikinkan barbecue, ya? Gunawan? Iya, Pak. Saya mau ke villa sampai besok. Jangan sampai Intan tahu kepergian saya ini. Baik, Pak. Oke? Okay? Baik, Pak. Hah? Ayo kita cabut. Jangan kasar, bodoh. Ini kan sumber rezeki kita. Loh, kok berdarah? Ayo cabut. Bellboy yang bekerja di hotel saya. Abi, tolong. Kamu bawa mobil Anton pulang ke rumah, biar ibu antar Anton ke rumah sakit. Baik, Bu. Tunggu sebentar ya, Bu. Ella, ada telepon dari Ibu Gloria. Mau terima nggak? Pak, nanti teman saya yang mana nih ya? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Kamu nggak, Sin? Oke. Okay. Halo? Ella, saya sudah temukan Anton. Dia dalam keadaan terluka. Sekarang sedang saya antar ke rumah sakit Pelni. Anton dibawa ke rumah sakit? Iya. Saya segera ke sana. Iya, terima kasih. Terima kasih, Dok. Aduh, Sin. Kenapa, El? Anton dibawa ke rumah sakit. Hah? Iya, gue harus pergi sekarang. Ya? Ya udah. Hati-hati, El. Thank you.
Dokter, gimana keadaannya Anton? Ibu, nampaknya dia terlalu banyak mengeluarkan darah. Dan kami sedang mengusahakan darah yang cocok untuk dia dari PM. Golongan darah apa yang diperlukan, Dok? Agak jarang memang, O plus. Dok, golongan darah saya O plus. Kalau Nona tidak keberatan, saya bisa perintahkan suster untuk mengerjakannya sekarang. Kalau gitu, Ella ikut Dokter Kartono, biar saya coba menghubungi ayahnya. Oh ya, Ella punya nomor telepon ayahnya? Oh iya, kartu namanya Pak Gunawan kan? Sebentar. Ya Dok. Halo Pak Gun, sepertinya telepon Vila mengalami gangguan. Soalnya dari tadi nadanya sibuk terus. Coba terus ya. Kalau nyambung atau Pak Yan telepon lagi, katakan handphonenya sudah ketemu, tertinggal di meja kerjanya. Ya. Pak Gunawan, ada telepon di line 6 dari Ibu Gloria. Halo, Gunawan. Bisa saya bicara dengan ayahnya Anton? Enggak. Saya hanya ingin mengabari kalau Anton sekarang ini sedang berada di rumah sakit Pelni. Ia terluka. Dan sekarang ia sedang ditangani para dokter di ruang operasi. Bagaimana? Apa? Beliau tidak ada di tempat. Bisa saya minta nomor handphonenya? Oh, beliau nggak bawa handphone? Kalau gitu, gini deh Pak Gunawan. Saya minta tolong sampaikan sama ayahnya Anton kalau Anton sedang berada di rumah sakit. Ya? Oke, terima kasih Pak Gunawan. Sorry Om, terus terang saja saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apalagi kita semua tahu bahwa dia tidak mempunyai harapan untuk hidup lama lagi. Apa? Setiap insan punya harapan, terkecuali kalau dia sudah mati. Halo, kamu Gun? Apa? Anton? Bagaimana keadaannya? Lambungnya mungkin tertikam, Pak. Ya, sekarang dirawat di ICU Rumah Sakit Pelni. Ya, saya akan segera ke sana. Kamu sudah menghubungi Dokter Hidayat? Oke, kita ketemu di sana, ya? Gimana Anton, Dok? Syukurlah, semua dapat berakhir dengan baik. Dan saya sarankan Ibu tidak perlu menunggu di sini. Karena saudara Anton mungkin baru akan siuman jam 1 siang nanti. Oh gitu, Dok. Kalau gitu, kita pulang aja deh.
Biar ibu antar kamu. Terima kasih, Dok. Selamat pagi. Selamat pagi. Makasih banyak, loh, Dok. Iya, Bapak kenal dengan dua wanita yang diceritakan suster tadi, Ella dan Gloria. Kata Dr. Kartono yang menangani Anton semalam, mereka lah yang menyelamatkannya. Tapi kita belum tahu siapa yang bisa menyelamatkan jantungnya, Dok. Maaf, Pak Yan. Sebenarnya jantung putra Bapak tidak apa-apa. Itu semua adalah rekayasa Anton sendiri untuk lari dari Bapak dan dari kekacauan pikirannya. Maksud dokter, dokter telah membohongi saya tentang penyakit jantung itu? Benar, Pak. Itu saya akui. Tapi saya mohon Bapak menahan dulu kemarahan Bapak. Karena kondisi Anton lebih memerlukan perhatian kita. Kelihatannya campur tangan Bapak dalam percintaannya telah membuat Anton tidak bergairah untuk hidup. Dan itu berbahaya. Kamu pikirkan, Ella? Ella nggak tega, Bu, melihat kondisi Anton. Kayaknya dia terpukul sekali. Atau mungkin sekarang dia udah kehilangan semangat hidupnya. Bu, iya, sayang. Ella nggak tahu gimana caranya ya untuk bisa ngembalin semangat Anton seperti dulu. Cuma yang jelas, Ella udah negesin sama Pak Diki untuk ngakuin semua kebohongan yang pernah diomongin ke Anton. Dan sekarang baru kepikiran sama Ella, Bu. Gimana kalau kita minta bantuannya si Intan? Ya, siapa tahu aja dia mau nolongin kita untuk ngembaliin semangat hidupnya Anton. Seperti dulu lagi. Cuma, kira-kira dia mau gak ya, Bu ya? Terus gimana lagi caranya? Ya, kita sama-sama ke rumahnya, biar nanti ibu ikut bicara ya. Benar, Bu? Ya. Makasih ya, Bu. Ya, Intan, saya datang ke sini cuma pengen kasih tahu kamu kok bahwa Anton sudah diketemukan. Seharusnya cukup dengan telepon saja, tidak perlu susah-susah datang kemari. Kita berdua mungkin mencintai orang yang sama ya, Tan. Tapi bukan berarti kita punya alasan untuk saling bermusuhan kan? Kalau kamu musuh saya, itu bisa saya mengerti, karena status kita berbeda. Iri pada kekayaan seseorang, itu manusiawi.
Kesombongan biasanya berakhir dengan penyesalan kok. Intan, asal kamu tahu ya, saya datang ke sini bukan karena iri hati sama kamu, tapi untuk mengajak hati nurani kamu berbuat sesuatu bagi orang yang sama-sama kita cintai. Anton tidak mencintai kamu kok. Intan, saya akui, memang kamu sudah berhasil membuat Anton menjadi ragu akan cinta kasih kami berdua. Tapi yang jelas, Pak Diki sudah menjelaskan kok apa yang sebenarnya terjadi. Dan sekarang itu bukan persoalannya, Tan. Persoalannya sekarang, gimana caranya kita berdua bisa menyelamatkan jiwa Anton yang jauh lebih penting daripada sekedar mempertanyakan apakah dia benar-benar mencintai kita berdua atau enggak. Kalau kamu benar-benar mencintainya, kenapa tidak berusaha sendiri untuk menyelamatkannya? Saya sih sudah tidak peduli lagi sekarang. Bagi saya, dia cuma anak partner bisnis papa saya yang bakal mati setahun lagi. Semuanya sudah terlambat. Kamulah yang menghancurkan semua rencana saya yang sedemikian rapi saya persiapkan sejak saya pulang dari Spanyol. Rencana apa, San? Hah? Oh, rencana kamu untuk membeli Anton dengan 2/3 saham Hotel Marbella. Iya, setidaknya kamu tahu bahwa saya masih bisa membeli. Dibandingkan kamu, jangan kamu membeli. Mau minta bantuan saja tidak tahu caranya dan juga tidak tahu tata kramanya. Nah, Intan, kedatangan kami bukan untuk minta bantuan. Kami memang orang tidak mampu. Dan kamu betul. Kami sering dianggap iri pada orang-orang kaya seperti Nak Intan ini. Tapi maksud kedatangan kami bukan minta bantuan materi. Kami cuma ingin mengajak Nak Intan untuk ikut membesarkan hati Nak Anton. Itu saja. Dan itu pun kalau mau. Ayolah. Boleh juga sandiwara kamu, Ton. Saya juga bisa bersandiwara seperti kamu. Ada apa, Intan? Ternyata isu penyakit jantung si Anton itu cuma rekayasanya dia. Apa maksud kamu? Ya, mungkin dia mau menguji di antara saya atau Ella yang mau menerima dia. Kalau umur dia tinggal setahun lagi. Sekarang kamu menyesali ucapan-ucapan kamu dulu. Coba kamu bilang sama saya, secara jujur. Kamu masih menginginkan Anton, kan? Oke, Intan. Sebaiknya kita batalkan saja rencana perkawinan kita. Saya sendiri masih mengutamakan karir saya di film. Dan dengan begitu, kamu toh bisa bebas menyelesaikan segala macam urusan kamu. Saya yakin itu yang kamu inginkan dari saya. See you. Siang. Saya sangat cemas sejak Anda pergi, Anton. Soalnya saya telah berbohong kepada Anda.
Tidak benar kalau Ella tahu siapa Ana yang sebenarnya. Dan juga tidak benar kalau Ella hanya menginginkan harta Anda semata. Itu semua tidak benar. Saya sudah cukup tua. Sudah cukup banyak pengalaman hidup di dunia. Tapi saya belum pernah menemukan wanita seperti Ella yang mencintai Anda sedemikian rupa. Cintanya tulus, Anton. Yang tidak tulus hanyalah hati saya. Maafkan saya, Anton. Manusia tempatnya salah dan lupa, Pak Diki. Saya salah karena saya telah menuduh Ella mata duitan. Ternyata dialah yang menyelamatkan anak saya ini tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Papa, saya harus menemui Ella. Saya harus minta maaf sama dia. Jangan, karena dokter melarang kamu untuk banyak bergerak. Jangan. Jangan, Anton. Kalau kamu paksakan diri kamu, itu berarti sama dengan membunuh diri. Pak Sebastian benar, Anton. Tapi saya harus menemui dia, Bapak. Dia harus tahu penyesalan saya. Harus. Begini saja. Biar Papa yang menjemputnya ke sana. Dan Papa akan membawanya kemari. Percayalah. Semoga cepat sembuh ya, Ton. Berjanjilah dalam kata tak terikat.
Thank you.